sih. Wih, awas woy, awas woy. Kita heal, wah tetap mati sih, gak bisa sih. Dia sudah berusaha mau menolong ya, tapi tetap tidak bisa. Wanwanya gila cuy. Asli kelas banget, kelas banget coy. Tuh, tuh, lihat tuh. Gila, gila. Sama mati tuh. Tuh, makan tuh. Wih, ngapain ini rubinya, buset. Rubinya menggila coy. Wah, tiga orang cuy, gila. Gak ada, ini mana cuy temannya. Oke, nice. Nice, mati sih. Oke, nice, bisa. Ya, kita pecah juga imunnya, tapi masih aman nih, bisa. Satu lagi cuy, ini cuy. Oke, nice guys ya. Ini adalah Symphony game yang cukup bagus cuy. Game chemistry-nya masuk banget asli cuy. Tidak ada hasil tanpa usaha. Ya! Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke guys, welcome back to my channel ya guys ya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa cuy. Tetap sabar, tetap jalan kebenaran, dan jangan toxic ya guys ya. Dan jangan terlalu sering bermain game waktu puasa cuy. Ya meskipun adalah salah satu cara untuk ngabuburit menghabiskan waktu ya guys ya. Tapi ya, apalagi kalau kalian itu pengangguran, gak tahu mau ngapain, gak punya masa depan ya guys ya. Masih bingung, masih banyak rebahan ya guys ya. Ya itu bukan waktu kalian yang bagus untuk dihabiskan cuma buat bermain game gitu loh. Banyak hal yang bisa kalian lakukan ya guys ya. Banyak hal yang bisa kalian rencanakan dan ya itu jangan disia-siakan cuy. Karena ya aku sendiri ya guys ya, meskipun aku itu konten kreator game dan sering setiap hari upload video ya guys ya, hampir setiap hari lah upload video game ya, faktanya ya guys ya, aku nggak setiap hari bermain game gitu loh. Tidak seperti yang sering kalian bayangkan gitu guys ya. Kalau konten kreator game ya setiap hari bermain game terus, enggak cuy, enggak semua orang kayak gitu ya guys ya. Itu alasan kenapa aku gak pernah masuk top global juga, karena ya aku gak tiap hari main rank gitu loh. Main rank cuma buat konten doang gitu loh. Makanya ya sorry banget cuy kalau menurut kalian ya, wah apa ini kata-kata TikTok kok ranknya cuma di legend mentok-mentok di mythic honor doang ya guys ya. Karena ya aku gak seambis itu cuy buat sering tiap hari atau ngejar global gitu loh. Kayaknya itu cuma ngabisin waktu doang. Banyak yang aku rencanakan dan ya itu bakal kalian ketahui nantinya ya guys ya, kalau itu udah cukup jauh projectnya lah guys ya. Sekarang belum waktunya kita spill ya guys ya. Gitu cuy, tapi nanti pada waktunya kalian akan tahu cuy apa yang aku lakukan gitu loh. Jadi ya tunggu saja ya guys ya. Itu adalah sebuah kejutan dan itu adalah apa yang aku lakukan ya loh. Jadi ya buat kalian ya guys ya, penonton-penonton dan subscriber penonton videoku ya, ya aku juga ingin menyampaikan semangat yang sama ya guys ya, bahwa ya jangan sampai hidup kita itu cuma habis untuk bermain game doang gitu loh. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita gapai ya guys ya. Jangan sampai kita menyesal nantinya gitu. Oke, begitu saja motivasinya ya guys ya. Kita masuk di draft picknya. Nanti bosan juga kalian malah kayak denger ceramah ya guys ya. Draft pick musuh cukup serem sih, tapi ya mereka itu kurang hero CC. Kurang hero CC, sayangnya Tinkerel di ban sama mereka ya guys ya. Kalau mereka ambil hero CC itu bakal cukup serem. Semisal mungkin Atlas, mungkin high loss ya guys ya untuk TB yang keras. Atau Beleric juga cukup bagus sih, tapi ya mereka nggak tahu mau pick apa. Tapi itu tiga hero yang bisa aku rekomendasikan dengan draft tim musuh seperti itu gitu loh. Oh, Grok ternyata. Kalau kalian tanya Grok apakah bagus di game ini, menurutku nggak sih. Karena ya, nggak jadi cuy, Ruby ternyata. Oh, oke, Ruby, Ruby cukup bagus Ruby. Kalau Grok ya dia nggak bisa CC guys ya, nggak bisa CC parah dan juga nggak bisa terlalu TB gitu loh. Akhirnya nanti Yin-nya cukup enak buat lock belakangnya gitu sih. Untungnya Ruby, Ruby masih masuk sih. Sorry cuy. Dan untuk emblemnya guys ya, seperti biasa aku pakai emblem support. Karena ya di sini hero-nya mereka bukan hero instant kill semua ya guys ya. Jadi ya kalau bukan hero instant skill instant kill ya guys ya, aku selalu pakai, bukan selalu sih, lebih seringnya pakai revitalize gitu loh. Tapi kalau instant kill ya kalian bisa pakai Vincent ya guys ya. Ini cukup bagus sih, draft team kita itu cukup bagus ya guys ya.
dari damage-nya terutama, dari damage-nya cukup bagus, tapi dari CC agak kurang. CC-nya cuma ngadilin kita sama Zephyr doang sih sebenarnya sih, tapi kalau Zephyr-nya jago ini bakal jadi game yang cukup mudah gitu loh. Wih, sepatu dulu sih. Iya, kita langsung beli Immortal ya guys ya. Itu mungkin cukup aneh buat kalian. Wah, tank apaan coba awal-awal langsung beli Immortal? Ya itu cara bermain saya ya guys ya, jangan diprotes cuy. Alasannya kenapa? Alasannya cuma biar nggak sering mati aja sih, gitu doang alasannya guys ya. Apalagi di sini musuhnya 4 hero fisikal ya guys ya, dan seperti yang sering aku katakan, aku selalu menganggap bahwa Immortal itu setara dengan anti kuiras cuy. Jadi ya, dari pada beli anti kuiras yang cuma buat defend doang guys ya, ya beli Immortal aja sekalian bisa biar hidup kembali gitu. Wah, kita nggak ada skill 2 sih, kalau ada itu bisa langsung mati cuy. Wah, nice banget ya guys ya. Kasian banget Ruby asli, dia bakal kena CC Zephyr terus ya guys ya, dan itu cukup berat pasti sih. Waduh, pas banget, pas banget guys ya. Wih, rame banget coy, buset. Kita heal ini loh, kita heal loh. Wah, giga sih ini kayaknya sih. Tuh, lihat tuh, lihat tuh, one-one-nya tuh. Gila, one-one-nya coy. Itu kalau nggak di flicker Ruby nggak mati asli coy. Wah, dead lagi nih, nggak bisa sih, tapi cepet banget, jalannya cepet banget cuy. Cukup bagus sih one-one-nya sih, dia buying time-nya guys ya. Timing mainnya itu bagus dia tuh. Sekarat lagi tuh, tuh. Tapi kita juga mau mati cuy. Ya, santai guys ya, kita lifesteal bentar cuy. Zoning dikit. Wah, dia nggak kesini lagi ternyata. Kayak ini waktunya kita pulang sih. Soalnya ya, si turtle-nya mau spawn ya guys ya. Wah, gigi warnanya gigi cuy. Kita nggak bantu pun bisa solo kill dia loh. Gigi. Ya, waktunya turtle ya guys ya, waktunya turtle kita langsung spawn ya guys ya. Itu sedikit catatan aja ya guys ya, kalau kalian main romer ya guys ya, kalau kalian main tank ya, itu kalau turtle udah mau spawn ya langsung aja guys ya, siap-siap setup itu loh, langsung ke turtle cuy. Jangan malah fokus TBMM terus, cover MM terus ya guys ya, nggak gitu cuy. Apalagi kalau hyper kalian bisa kontes ya guys ya, maksudnya ya hero nya kuat untuk kontes gitu loh ya, ya kalian bantu setup gitu loh. Oke, sabar guys, kita tarik ulur dulu, kita belum level 4 juga sih. Sabar cuy, Yin-nya masih buff dia. Mungkin dia juga takut juga mau kontes sama Lancelot ya guys ya. Buset cuy, 3 orang, gila. Tuh. Lewat tuh, lewat doang tuh. Tuh, makan tuh. Wah, telat coy, telat Yin-nya cuy. Ini gak mau di kontes ini, aduh. Aduh, Yin-nya gak mau kontes coy. Itu mati sih, itu mati cuy. Oke, nice coy. Nice banget ya guys ya. Bisa tuh, satu lagi tuh. Waduh, pas banget. Iya Allah. Wah, di recall-recallin gila coy. Kita kepancing, ketarik, keturet ya guys ya. Satu hit lagi soalnya itu tadi tuh. Tapi ya kita mukil juga sih. Jangan ditiru ya guys ya, banyak sekali hal yang jangan kita kejar gitu loh, seperti dia misalnya. Ada kalanya kita itu mengejar ya guys ya, ada kalanya juga kita itu harus sadar diri gitu guys ya. Jangan semuanya ya kita kejar dengan mentah-mentah gitu loh. Kalau dia nggak mau dikejar ya guys ya, dia menolak, ya udah tinggalkan cuy. Jangan memaksakan diri mengejar yang tidak pasti dan tidak mau sama kalian. Sabar cuy, santai ya guys ya. 83 udah cukup bagus ini KDA-nya guys ya, timnya cuy. Kita pura-pura recall cuy. Oke, dia di sana semua ya guys ya. Ini masih di sini. Oke, enggak sih. Woi, awas cuy, awas cuy. Kita heal. Wah, tetap mati sih, enggak bisa sih. Dia sudah berusaha mau menolong ya guys ya, tapi tetap tidak bisa. One-one-nya gila cuy. Asli kelas banget. Kelas banget coy, tuh lihat tuh. Gila. Sampai mati tuh. Tuh makan tuh. Wah, lancenya menggila coy. Awas cuy. Awas. Wah, itu mati sih. Wah, pas banget. Skill 2-nya pas banget ya, Sya. Tak bisa kita ulti coy. Wah, skill 2-nya pas banget. Skill 1, oke, masih mati ya, Sya. Nice banget cuy. Oke, Immortal kita sudah jadi ya, Sya. Agak lucu gak sih buat Immortal di awal tuh.
Ya itu cukup sering aku pakai juga sih. Kalau seumpama ya guys ya, musuhnya banyak CC kayak gini ya, beli immortal di awal itu nggak masalah cuy. Oke, waktunya turtle cuy, kita bantu lagi ya guys ya. Kita bantu lagi, kita dapatkan turtle cuy. Kita zoning, kita open map cuy. Oh, ternyata ini XP-nya boot cuy. Lihat tuh namanya tuh, boot tuh. Boot ya guys ya. Bentar cuy. Oke, sepatu kita udah jadi guys ya. Waktu kita buat concentrate energy cuy. Item andalan kita untuk sekarang. Kita bisa push mid nih. Wah, nggak bisa sih. Fiksananya di sini ternyata cuy. Korbannya jago sih, jadi kita nggak bisa, nggak usah terlalu khawatir sama Wanwan ya guys ya. Jago dia. Tuh, kita udah open ya guys ya. Tuh, dua orang di situ cuy, kita udah open ya guys ya. Kita open lagi cuy, apakah masih di sini? Oh, udah nggak ternyata cuy, udah pergi dia. Wah, tuh mau ambil tuh, mau ambil krip tuh. Kita coba sampah cuy. Nanti kalau udah sekarat skill 2, skill 1, oke dapat ya guys ya. Lumayan mengganggu dikit lah. Wih, bentar coy, bentar coy. Wah, dia masuk tuh. Aduannya gila coy. Gigi, gigi. Tapi nggak ada yang mati juga sih. Oke, dapat satu, lumayan lah. Wih, ngapain ini rubinya, buset. Rubinya menggila coy. Tuh, lesotnya juga hampir mati sih. Bentar kita masuk coy, ini masuk nih. Mana dia, mana dia. Oke, nice. Oke, gila. Wanwannya gila cuy. Ini kalau GB ya guys ya, GB cover MM kayak gini seru banget sih ya guys ya. Nggak rugi gitu loh, karena ya jago gitu. Wah, gila. Beneditanya menggila cuy. Ya ini mid lanernya bantu terus sih. Jadi ya lanernya hancur gitu loh. Baru menit 7 udah hancur. Mid itu rugi ya guys ya. Jadi kalau main mid ya sebisa mungkin tahu kondisi ya guys ya. Kapan harus clear minion, kapan harus bantu, dan ya XP-nya juga tahu gitu loh, kapan rotasi ya guys ya. Nggak cuma di lane doang akhirnya mid-nya hilang gitu. Buat 3 orang cuy, gila. Nggak ada ini mana cuy temannya. Oke, nice. Nice, mati sih. Oke, nice ya guys ya. Ya kita pecah juga imunnya tapi masih aman nih guys ya. Satu lagi cuy, ini cuy. Oke, nice ya guys ya. Ini adalah Symphony game yang cukup bagus cuy. Game chemistry-nya masuk banget asli cuy. GG parah ya guys ya. Kita push dulu ya guys ya, biarin MM-nya pulang. Susah ya lawan gua guys ya cuy. Mulai dia membanggakan diri ya guys ya. Jangan ditiru cuy. Santai cuy, kita nggak usah mungkin mati ya guys ya ini nih. Tuh. Kita ada heal ya guys ya. Santai coy. Intinya gitu ya guys ya. Kalau lawan Lancelot itu sebisa mungkin deketin aja, ditempel ya guys ya. Kalau ditempel itu skill 2 nya dia nggak bakal kena gitu loh. Nggak maksimal ya guys ya. Karena ya damage tertinggi skill 2 Lancelot itu di tengah-tengahnya gitu loh. Jadi ya kalau skill 2 nya nggak di tengah-tengah, itu damage nya nggak sebesar ketika dia di tengah gitu loh ya guys ya. Makanya ya kalau lawan Lancelot itu lebih bagus ditempel daripada dijauhin gitu ya guys ya. Gila cuy, Wanwannya menggendong parah sih. Legendary coy. Asli cuy, gigi parah asli cuy. Jarang sih aku ketemu user Wanwan yang jago itu, jarang cuy. Soalnya ya usernya cukup jarang sekarang emang. Kita push dulu ya guys ya. Santai, kita push dulu dengan tenang dan sabar ya guys ya. Sorry cuy. Oke, dapat. Agak ngantuk dikit ya, sorry banget. Kita waktunya beli Oracle sih kayaknya sih, biar lebih gacor ya guys ya, lifestyle-nya lebih deres cuy. Waduh, GG gak ada yang kena. Aduh coy, kok akhir-akhir ini sering banget miss skillnya gitu guys ya. Ini hilang sih. Oke, nice, dapat ya guys ya. Mantap jiwa coy. Itu solo kill di bawah, gila wanwannya coy, GG parah. Mau sok jago, waduh wanwannya coy, jangan ditiru cuy. Mau sih jago apapun kalian bermain game ya guys ya, ini just game, this just game ya guys ya. Ini hanya game gitu loh, jangan terlalu dibanggakan ya guys ya, karena ini cuma game gitu loh. Gak ngaruh apa-apa ya guys ya, kalian jago bermain game tapi gak dapat duit di situ, gak dapat apa-apa ya, buat apa gitu loh, jago buat apa jagonya ya guys ya. Jadi ya sebisa mungkin ya guys ya, meskipun kalian bermain game ya
ada manfaatnya gitu loh. Jangan cuma masuk top global tapi nggak jadi apa-apa. Ya itu salah satu prinsipku aja sih, maksudnya ya kalau mau masuk top global ya sekalian ya guys ya, kalian jadi content creator, kalian jadi YouTuber, itu malah masih ada apa namanya, masih ada manfaatnya lah. Nggak cuma masuk top global doang tapi ya cuma buat gaya-gayaan ya guys ya, itu nggak ngaruh apa-apa cuy, rugi malah ya guys ya, buang-buang waktu coy. Gitu cuy, makanya ya itu salah satu alasan kenapa aku juga nggak ngejar top global, karena ya skillku biasa aja guys ya. Dan ya aku nggak terlalu bisa sih ngabisin waktu cuma buat push rank push MMR ya guys ya, ya itu nggak enak gitu loh. Gitu guys ya. Oke, ini bisa sih, ini kayaknya bisa langsung end dah. Bentar cuy, sabar ya guys ya, sabar, tunggu momen cuy. Wah belum sih, belum bisa, ternyata belum bisa juga ya guys ya. Woi, paku itunya menggila coy, gila juga ya. Kenapa coba pakunya itu, paku itunya kenapa coba cuy. Ya nggak bisa kita kejar sih, agak susah ya guys ya. Malah rata tim kita tuh. Oke, belum bisa end sih ini berarti sih, susah cuy. Sabar ya guys ya, kita tunggu dan sabar dan tenang. Cari momen lagi, reset ya guys ya. Oke, kita clear dulu cuy. Apa ini? Bunce. Apa sih? Serius lah woy, serius lah. Tadi ketawa-ketawa. Oh, maksudnya musuhnya suruh serius ya guys ya. Mungkin gitu cuy, biar hard game gitu mungkin. Ya, nggak tahu sih. Padahal ya, sejago-jagonya kalian ya guys ya. Kalau lagi kalah ya kalah aja gitu loh. Kalau lagi menang ya menang gitu. Woi, rame bener coy, buset. Wah, di retri buset. Buang retri cuma buat mau kill gelap kaca gitu loh. Coy, pakuitanya jadi tumbal tuh. Tak sabar ya guys ya, kita tunggu momen lagi cuy. Iya gitu, gitu ya guys ya. Waduh, waduh, mulai lagi pakuitanya. Waduh coy. Wah tuh tuh, itu woi. Wah dikit lagi, gila. Direct kita aktifnya nggak pas itu sih, aktifnya malah sebelum dia sekarat banget ya guys ya. Tuh hilang nih, ini cuy. Waduh jauh semua ya. Woi jinnya tuh mau nyulik tuh. Gagal ya guys ya, gagal menculik dia. Wah itu mati tuh, mantap sekali guys ya. Waduh warnanya cuy, balik. Waduh kita mau heal pun nggak selamat gitu loh. Susah banget mau end gamenya ya guys ya. Asli cuy. Wah tuh hilang tuh, mantap sekali. Mantap sekali coy. Oke, ini bisa end sih ini sih. Ini bisa end cuy. Kita tinggal pakai pasif ya guys ya. Pukul-pukul pakai pasif. Gak usah peduliin hero-nya ya guys ya. Bisa end banget sih ini sih. Oke bisa. Oke nice. Iya itu macet ya guys ya. Itulah game kali ini ya guys ya. Gak terlalu seru juga. Gak terlalu hard game. Gak hard game malah. Tapi gak terlalu gampang juga sih. Ya intinya gitu ya guys ya. Gak terlalu seru. Gak terlalu seru. Wah kita MVP ternyata. Oke terima kasih sudah menonton ya guys ya. Dan kita naik turun terus di Legend 4, Legend 5 ya. Ya biarlah ya guys ya. Karena ya kita gak ngejerleng banget gitu loh. Yang penting buat konten. Oke terima kasih sudah menonton ya guys ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya cuy. Bye bye.